itu bukan bukan manusia. Panglima burung itu udah goib. Kalau orang lihat dengan mata batin yang bisa melihat, ada. Dia turun dari gunung ke bawah dan suara burung. Burung enggang itu bersuara, cucu-cucu angin juga berseru. Dipanggil nama gaib dia, tidak lama itu ada elang di atas itu. Setelah itu dia turun dan saya berjumpa sama dia. Saya pernah ketemu, saya pernah memanggil dan dia datang. Dan ini nyata, saya enggak bohong. Dan dia berpesan kepada saya, elak sampai memawi uluh. Jadi dia bilang jangan sampai melukai orang.